أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, setiap muslim pasti akan bahagia pada saat tiba hari raya Idul Fitri. Bagaimana tidak? Mereka telah melalui masa-masa pelatihan untuk meningkatkan skill spiritual mereka atau keimanan mereka ataupun ketakwaan mereka kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita disuruh untuk terbiasa berpuasa, dan puasa adalah amal yang paling besar pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi taraka ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli, yang artinya puasa itu milikku kata Allah, karena manusia itu meninggalkan laparnya, hausnya, dan juga syahwatnya karena aku. Riwayat lain menjelaskan bahwasanya Nabi SAW juga mengatakan, Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'amiyya di'fin qalallahu azza wa jal illa sawm fa'innahu li wa'ana azzibihi. Semua ibadah sudah ditentukan 10 sampai 700 kali lipat pahalanya, tergantung kadar keikhlasan seseorang. Lalu Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah berfirman, kecuali puasa, karena dia milikku, aku akan membalasnya secara langsung. Kegembiraan yang lain kita juga dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terbiasa salat tarawih. Itu adalah salat malam. Kalau yang tidak sempat mengerjakan salat tarawih di awal malam, maka tentu kita juga dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala terbiasa bangun untuk makan sahur. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, bersahurlah ya. Makan sahurlah kalian. Karena sungguhnya pada sahur itu ada berkah. Dan kita umumnya bangun sahur itu di sepertiga malam, sejam atau dua jam sebelum subuh. Yang Nabi SAW mengatakan kalau tertinggal sepertiga malam, Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah turun ke langit bumi, lalu menanyakan kepada para malaikat. Adakah yang minta tolong, saya tolong. Adakah yang punya hajat, saya penuhi. Adakah yang memohon ampun, maka saya maafkan. Berarti kita diajak tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membiasakan diri terbangun di sepertiga malam di mana waktu mustajab pada saat itu. Belum lagi zikir, membaca Al-Qur'an, sedekah dan segala macam amal saleh yang kita kerjakan yang dilengkapkan dengan meninggalkan semua dosa-dosa. Karena kalau orang puasa tidak meninggalkan dosa, maka bisa membatalkan puasanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari Muslim, man lam yada qaul az-zuri wal amal bi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan pekerjaan kedustaan atau menipu, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudaraku seiman, di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnah minan nari ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu bisa jadi perisai bagi seseorang di antara kalian dari api neraka, sebagaimana perisai seseorang di antara kalian dari di kancah peperangan atau pada saat dia di medan perang. Fa idza kana yaumusumi ahadikum, oleh karena itu kalau kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, jangan mengucapkan kalimat syahwat kecuali pada pasangan halalnya. Wala yafsuq, jangan pernah buat ya kriminal. Wala yajhal, dan jangan juga buat kebodohan, karena itu akan membatalkan puasa. Kata Nabi SAW, fa'in sabahu ahadun aw qatal falyakul inni mru'un sha'im. Kalau dia diajak bertengkar oleh seseorang, maka semestinya dia mengucapkan, saya sedang mengikuti program puasa. Oleh karena itu, Idul Fitri sangat pantas setiap muslim bergembira, karena mereka telah melakukan dan melengkapi hidup mereka dengan pelatihan spiritual yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana mereka melanjutkan itu setelah lebaran Idul Fitri selama 11 bulan ke depan. Kemudian Ramadan akan datang, ditingkatkan lagi kualitasnya supaya lebih hebat lagi dan lebih baik 11 bulan ke depan. Sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara pahalanya sudah sempurna. Idul Fitri ini kita disunnahkan oleh Nabi SAW untuk sholat hari raya Idul Fitri. Idul Fitri kita kerjakan setelah terbit matahari. Berkumpulnya seluruh muslimin. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar seluruh umat Islam, laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, sampai wanita yang berhalangan pun dianjurkan keluar ke lapangan luas untuk supaya menghadiri Idul Fitri.
melihat kegembiraan yang dinampakkan oleh kaum muslimin dengan pakaian mereka yang baru, wajah mereka berseri-seri, dan juga tanda keimanan atau tampak keimanan karena mereka ramai-ramai untuk mengerjakan sholat id ini. Dikerjakan sholat id setelah terbit matahari sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, kemudian dikerjakan dua kali takbir. Takbiratul ihram pertama itu diikuti setelahnya dengan 7 kali takbir yang lain selain takbiratul ihram. Dan dianjurkan di antara takbir tersebut memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian dia baca Al-Fatihah, Iftitah, Al-Fatihah dan surah seperti biasa. Rukuk juga biasa, i'tidal sama juga dengan sholat biasa. Kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, lalu dia bangun lagi. Di rakaat kedua, selain takbiratul intiqal, pada saat dia bangun dari rakaat sujud yang kedua, dari rakaat pertama, Allahu Akbar, dia baca lagi 5 takbir yang lain, diselingin di antaranya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu tentunya diikuti setelah salam dengan khutbah Idul Fitri. Maka ini sangat dianjurkan oleh Nabi SAW dan beliau menekankan sekali agar umat Islam melakukannya. Di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan pada saat Idul Fitri ini adalah makan walaupun sedikit sebelum sholat Idul Fitri. Karena Nabi SAW makan sebelum sholat Idul Fitri dengan tujuan untuk membuktikan dan memperlihatkan kepada kaum muslimin kalau puasa sudah selesai. Juga termasuk menggunakan pakaian yang terbaik, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan dalam hadis yang sahih untuk menggunakan pakaian terbaik pada saat hari raya Idul Fitri. Begitu juga dengan jalan ke musholla atau tempat sholatnya, ya tentu dalam bahasa Arab musholla adalah lapangan yang luas. Kemudian dia jalan ke musholla itu dari satu sisi jalanan atau dengan satu jalan, kemudian dia pulangnya dari jalan yang berbeda. Ini sunnah Nabi SAW. Dan selebihnya tentu bebas dari kaum muslimin. Mungkin mereka mau silaturahim keluarga, mereka mau mengisi waktunya dengan hal-hal mubah. Yang jelas di 2 hari raya ini dibolehkan seseorang muslim merayakan dengan kegembiraan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada kaum Ansar, ya sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian hari gembira dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Semua bermanfaat. Saja. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan kita mayoritas, sedangkan kita banyak, kita banyak. Berapa jumlah umat Islam di Indonesia? Tapi apa yang bisa dilakukan umat Islam? Seharusnya mereka mewarnai negeri ini.